Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, berjumpa lagi dengan channel saya, channel Ismail Daud, channel inspirasi dan sedikit informasi. Teman-teman, saya hari ini ingin mengajak teman-teman semuanya untuk mengikuti jalan pagi saya. Sebagaimana biasa, saya sebelum mengajar, teman-teman selalu mengambil kesempatan untuk melakukan aktivitas olahraga ringan berupa jalan kaki, dan ini sangat memberi manfaat kepada saya dan sangat terasa, teman-teman. Mungkin sekedar informasi buat teman-teman, olahraga ini sudah saya lakukan hampir 10 tahun dan itu betul-betul membawa manfaat yang besar, terutama untuk menjaga stamina tubuh dan ya keadaan yang lebih fresh dalam beraktivitas. Berbicara tentang jalan pagi ini, teman-teman ya, olahraga pagi ini seperti jalan pagi adalah jenis olahraga yang sangat simple, yang sangat sederhana dan tidak memerlukan banyak biaya dan memberi manfaat yang luar biasa. Ayo kita biasakan berolahraga pagi dimanapun kita berada, sekitar berjalan kaki 500 atau 1000 langkah setiap pagi. Itu akan memberikan rasa yang suasananya luar biasa bagi kita. Oh ya teman-teman, setiap kita punya kesempatan sebenarnya untuk melakukan olahraga, asal kita ada inisiatif dan berkeinginan, pasti bisa kita lakukan olahraga ringan ini. Dulu teman-teman, kita berpikir bahwa olahraga itu mesti ada tempat, mesti ada waktu yang khusus, atau ya sifatnya lebih spesifik. Tapi pada dasarnya, olahraga itu bisa kita lakukan dimanapun. Bahkan kita misalnya yang bekerja di kantor, itu bisa kita lakukan olahraga ringan. Misalnya, setelah 1 jam kita duduk di kursi, kita bangun sebentar dari kursi, kita tinggalkan kursi, kita berjalan 1 atau 3 menit, itu bisa memberikan suasana yang lebih baik daripada kita duduk dengan waktu yang sangat lama. Teman-teman, saya ini terus berjalan ya, karena video ini saya potong-potong. Saya sebenarnya sudah berjalan sekitar 20 menit ini. Ini saya sudah melewati beberapa ruas jalan ya, tapi saya ambil di trotoarnya, jadi saya lebih aman dari lalu-lalang kendaraan. Buat teman-teman yang mau berolahraga, maka akan mendapatkan sebuah manfaat yang besar. Saya pernah review dari video saya sebelumnya, salah satu manfaat olahraga ringan ini, kita mendapatkan suasana yang lebih nyaman bagi tubuh dan jiwa kita sepanjang hari. Ini pernah saya baca dalam sebuah artikel kesehatan bahwa orang yang melakukan jalan pagi selama 30 menit akan memberi dampak bahagia dan gembira selama 10 atau 12 jam. Bukankah ini sebuah rahmat yang sangat besar, teman-teman ya? Kemudian teman-teman, dilihat dari sisi sunnah Rasulullah, jalan pagi ini adalah kesukaan Rasulullah SAW. Rasulullah dan para sahabat sangat senang, sangat menyukai kegiatan jalan. Beliau kalau mengunjungi ada sebuah urusan, kemudian mengunjungi tempat-tempat yang perlu beliau kunjungi, beliau selalu melakukan jalan pagi. Jadi ini salah satu juga rahasia sehat Rasulullah SAW. Dan selaku umatnya, kita perlu meniru atau melakukan sunnah Rasulullah dalam bentuk jalan pagi ini. Baik teman-teman, ini saya sudah mengambil ruas jalan yang lain ya. Jalan ini menuju ke jalan Tengku Daud Bereh. Teman-teman, kita kembali
mereview apa manfaat jalan pagi. Sesudah kita bicara tentang sunnah Rasulullah, kemudian kita juga melihat beberapa rahasia rahasia kesehatan atau rahasia umur panjang yang dimiliki oleh beberapa masyarakat atau komunitas di dunia, di mana misalnya kita mengetahui bahwa masa hidup orang Jepang itu lebih lama, teman-teman. Salah satu rahasianya, mereka gemar berolahraga. Olahraga yang mereka lakukan, lebih-lebih orang yang umur di atas 40 tahun, adalah jalan pagi atau jalan kaki. Nah, jalan pagi. Begitu juga dengan misalnya dengan melakukan yang kita sebut dengan cycling, ya, dengan bersepeda. Seperti misalnya di Eropa, tepatnya di Belanda, bagaimana masyarakat itu aktivitas sekali, beraktivitas atau aktif melakukan gerak tubuh tanpa disengaja, tapi itu rutinitas. Ya, rutinitas, yaitu bersepeda atau mengayuh sepeda. Ya, teman-teman. Jadi semua memberi sebuah hasil yang maksimal dalam kita menjaga kesehatan tubuh. Baiklah, teman-teman, saya sudah kembali ke track apapun jalan tempat saya mulai yang pertama, jalan pagi ini sudah kembali saya. Dan seperti saya katakan, karena video ini saya potong-potong, saya sudah hampir lebih kurang 35 menit atau 40 menit jalan pagi ini. Dan artinya saya sudah merasakan badan dingin karena keringat. Dan saat ini saya kembali ke tempat mengajar. Dan terasa betul, ya, teman-teman, suasana kalau kita berolahraga ini akan memberi dampak yang sangat baik. Salah satunya kita akan bersemangat, bergembira, dan terasa sangat bahagia, teman-teman. Baiklah, teman-teman, ya, cukup di sini dulu perjumpaan kita pada kesempatan pagi ini. Oke, terus tetap jaga kesehatan kita. Oke, pakai masker tentu saja, jangan lupa. Kemudian cuci tangan, kemudian jaga jarak, kemudian selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tetap diberi kesehatan, ya, kondisi yang prima dalam menjalankan aktivitas kehidupan kita ini. Dan teman-teman, jangan lupa sekali lagi saya ingatkan, terutama saya diri saya sendiri, jaga pola hidup, jaga pola makan, dan tetap menjaga pola kehidupan sosial. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.